Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dan terdiri lebih dari 17.000 pulau. Tidak heran jika industri perikanan merupakan salah satu kontributor utama bagi perekonomian nasional. Sebagai lahan terbuka bagi banyak pihak yang tertarik dengan sektor perikanan tangkap, hal ini menyebabkan penangkapan ikan yang berlebihan. Dan para nelayan ilegal pun datang ke wilayah laut Indonesia dan menghabiskan stok ikan di perairan. Untuk menjaga kedaulatan perairan Indonesia, Menteri Maritim dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti membuat sebuah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2014 tentang moratorium izin kapal-kapal asing dan Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014 tentang larangan transhipment di tengah laut. Menteri Susi meyakini bahwa kebijakan ini merupakan upaya strategis untuk memberantas illegal fishing yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan di wilayah pesisir dan untuk menjaga sumber daya laut dan perikanan untuk generasi berikutnya. Hasil penerapan moratorium mulai tampak. Produksi perikanan tangkap telah meningkat dari tahun 2012 hingga tahun 2017. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2012 tercatat 5,8 juta ton yang senilai 79,3 triliun rupiah. Angka itu naik pada tahun 2013 menjadi 6,1 juta ton dengan nilai 101,3 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2014, produksi perikanan tangkap kembali menunjukkan peningkatan menjadi 6,4 juta ton yang setara dengan 108 triliun rupiah. Pada tahun 2015, lagi-lagi tingkat produksi naik menjadi 6,6 juta ton dengan nilai 116,3 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2016 menjadi 6,8 juta ton dengan senilai 125,3 triliun rupiah. Dan pada tahun 2017, produksi perikanan tangkap kembali mencatat kenaikan produksi sebesar 7,7 juta ton dengan nilai 158 triliun rupiah. Lalu, berdasarkan hasil penelitian oleh Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan atau KJSKAN, maksimum sustainable yield atau MSY Indonesia naik dari 7,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 9,93 juta ton pada tahun 2016, kembali meningkat menjadi 12,54 juta ton. Nilai ekspor meningkat 5,8% dari 3,94 juta dolar Amerika pada tahun 2015 menjadi 4,17 juta dolar Amerika pada tahun 2016. Selain itu, ada penurunan impor hingga 70%. Pada tahun 2016, kuota impor yang digunakan hanya 20% dari kuota yang disediakan. Peningkatan juga terjadi pada konsumsi ikan Indonesia dari 37,2 kg per kapita pada tahun 2014 menjadi 41,1 kg per kapita pada tahun 2015. Dan pada tahun 2016 menjadi 43,9 kg per kapita. Meningkatnya konsumsi ikan Indonesia menjadi tanda bahwa banyak orang beralih untuk mengkonsumsi makanan laut. Kebijakan ini juga berdampak pada penghasilan nelayan. Dalam data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, penghasilan nelayan selama tahun 2015 terjadi penurunan di angka di bawah 2 juta rupiah per bulan. Dengan data sebelumnya yang menyatakan bahwa produksi perikanan dari tahun ke tahun selalu meningkat, tetapi ada sisi lain yang tidak sejalan dengan data tersebut, yaitu pendapatan nelayan menurun pada tahun 2014 ke tahun 2015. Fakta yang terjadi di lapangan, misalnya apa yang terjadi pada pembudidaya kerapu di Sumatera Barat, kapal Hong Kong yang biasanya membeli ikan mereka seharga Rp400.000 per kilogram, kini tidak lagi berlayar di sekitar perairan mereka. Dan mereka hanya bisa menjual ikan mereka dengan harga Rp40.000 per kilogram di pasar lokal. Fakta lain terjadi di Merauke. Kebijakan moratorium yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan Perikanan Susi Pujiastuti
dianggap telah secara drastis mengurangi aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Merauke. Menurut Bupati Merauke, Frederikus Gebze, kebijakan ini juga telah mengurangi pendapatan asli daerah sebesar 30 miliar rupiah per tahun. Kebijakan moratorium tentu saja merugikan masyarakat, karena mayoritas penduduk di Merauke hidup dari sektor kelautan dan perikanan. Dalam hal ini, kementerian tampaknya tidak melibatkan pemangku kepentingan dalam mengeluarkan kebijakan dan kurangnya sosialisasi kepada nelayan. Pemegang kepentingan itu sendiri, yaitu antara lain, pengusaha dalam negeri yang mengalami bangkrut karena kapal eks asing yang mereka miliki tidak bisa berlayar dan bahan baku produksi mereka, yaitu ikan, menjadi berkurang. Lalu ada pun nelayan yang kehilangan mata pencaharian mereka. Meskipun apabila tangkapan para nelayan itu banyak, tetapi mereka kesulitan di mana mereka menjual ikannya jika kapal-kapal eks asing yang biasa menampung tangkapan mereka hilang. Adapun masalah internal yang harus diselesaikan secara merata bersama. Yang pertama, rantai pasokan, terutama minimnya fasilitas gudang penyimpanan dingin untuk ikan. Gudang pendingin ini sangat penting agar ikan yang ditangkap oleh nelayan memiliki daya tawar yang baik karena hasil yang segar. Yang kedua, banyak nelayan di Indonesia berlayar dengan menggunakan perahu tradisional. Ini berdampak pada cangkupan perairan yang dalam dan berdampak pada jumlah tangkapan ikan, berbeda dengan negara-negara lain yang telah mengadopsi kapal modern. Dalam hal kualitas SDM, latar belakang pendidikan dan keterampilan nelayan juga relatif rendah. Hasil penelitian dan beberapa laporan sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal nelayan umumnya hanya lulusan SD dan SMP. Dengan latar belakang dan keterampilan pendidikan yang rendah, sangat sulit untuk membuat perubahan mendasar ke arah pola pikir, karakter, atau pola kehidupan dan kekuatan analisis. Setelah penerapan kebijakan moratorium, ada banyak indikator telah meningkat. Tetapi pemerintah masih mengeluh tentang rendahnya kepatuhan pajak di sektor perikanan karena rasio penerimaan pajak dari sektor ini masih di bawah 1%. Rasio pajak sektor perikanan pada tahun 2017 diketahui mencapai 0,31% atau lebih baik dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 0,26%. Namun, jika dilihat lebih jauh, rasio pajak tahun 2016 sebenarnya masih di bawah rasio pajak dalam 2 tahun sebelumnya yang masing-masing mencapai 0,36% pada tahun 2015 dan 0,3% pada tahun 2014. Pembayaran pajak dari sektor perikanan hanya berkisar 1,2 sampai 1,3 triliun rupiah. Dengan demikian, masih ada banyak potensi pajak yang belum dimanfaatkan dari sektor perikanan. Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah, dan sektor perikanan mereka memiliki potensi besar, terutama dalam perikanan tangkap. Potensi besar Indonesia adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat mengelola sumber daya untuk menjadi kekuatan yang besar. Menurut Undang-Undang tahun 1945, pasal 33 ayat 3 mengatakan, bumi, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikendalikan oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran terbesar rakyat. Kebijakan moratorium diharapkan dapat menjaga kelestarian laut Indonesia dan sumber daya dapat bermanfaat bagi kesejahteraan terbesar rakyat Indonesia.